Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caksel. Oke. Ini dia spare part Evercross LCD dan touchscreen-nya, guys. Baru datang, nanti kita unboxing, lalu kita akan coba pasang di Evercross-nya, guys. Semoga berfungsi dengan normal. Oke, langsung saja kita buka. Ini yang touchscreen. Oke. Jadi ini touchscreen Evercross-nya, guys. Ini saya beli dengan harga 51 plus sama lemnya, guys. Ini selendangnya banyak banget, tebal. Oke. Ini dia touchscreen-nya. Sini saya juga membeli lem touchscreen. Oke. Ada yang lebih bagus, guys. Yang T7000. Ini saya membeli yang B7000. Guys, kita unboxing yang satunya lagi. Ini adalah LCD. Ya, saya beli dengan harga 161.000. Itu sudah plus ongkir. Kita buka. Nah, ini packingnya mantap, guys. Oke, ini dia LCD Evercross A66A. Oke, ini soketnya kependekan, ini kelihatannya, guys. Bisa diakal ini, ya. Oke, kita akan coba nanti kita akali. Kita, guys, ternyata oke. Oke, nanti nepunya ke sini, guys. Oke, lumayan, moga-moga berfungsi dengan baik. Oke, langsung kita akan coba memasangnya, guys. Oke, kita singkirkan ini dulu. Oke, untuk pasangnya kita ambil dulu apinya, guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.